pertandingan seri pertandingan pada sore hari ini di siaran televisi Gawang. Ibu Eragong, Eragong. Bang, ganti profesi kak? Iya, ada jalan betul lagi, ada kak. Ibu, Mariam, pasti tempat hari ini. Susunan pemain dari Mutiara FC. Ancu dengan 27. Makan deh ya. Gendong dengan 35. Iki 22. Ari 12. Adrian 24. Abang 27. Ridwan 27. Maesa 22. Mutiara Atan 20. Ferdian 29. Rival 98. Dengan tim manajer sama kita nanti Robin Juliansyah mana pendukung daripada Mutiara FC. Susunan tim daripada Bintan United FC. Sahril Ahmad Isan nomor 22 sebagai kapten. Suruh nomor 28 manager. Ridwan nomor 26. Darfi nomor 17. Arzi nomor 11. Oki nomor 7. Jasmin nomor 21, Tadi nomor 29, Abang nomor 69, Evan nomor 26, Alam nomor 10, Halu nomor 12, Alam nomor 62. Dengan manajer atau tim Tati Mulyono dan Alvin. Itulah susunan pemain kedua kelab, kedua pihak di masing-masing itu yang memiliki pertandingan pada seri ini. Di sana kedua tim masih duduk, masih berdiri menyusun strategi atau melakukan doa bersama untuk kenyamanan kelancaran permainan para saudari. Di sana wasit yang menonton pertandingan saudari telah berbincang-bincang untuk kenyamanan pertandingan ini. Mudah-mudahan wasit yang menonton pertandingan para saudari ini menunjukkan sportivitas yang baik sehingga tidak menimbulkan persoalan kedua pihak ini. Dan pertandingan seri hari ini adalah pertandingan babak sana yang ditunggu-tunggu sejak berdirinya Ternando. Kita tahu bersama Mutiara FC adalah juara tim yang kuat di Kecamatan Lasalimu Selatan ini, dan tim ini sering menjuarai turnamen-turnamen yang dilakukan oleh futsal di beberapa kecamatan atau beberapa daerah. Dan kita tahu bersama hari ini kita melihat pula pembuktian daripada Mutiara FC ini, apakah mereka masih mempertahankan predikat terbaik di Lasalimu Selatan atau akan digusur oleh pendatang baru tim Bintan United FC. Bintan United ini kami tidak tahu dari mana asalnya. Rupanya ini adalah tim yang bersebelahan, boleh dikata ini adalah tim derby di Kecamatan Lasalimu Selatan ini. Tim-tim yang ada dari luar yang ikut daripada turnamen ini sudah tersingkir
digusur oleh semua daripada tim Bintang United atau tim Mutiara FC. Kita lihat di sana beberapa tim ada di warning oleh wasit. Kedua kapten kesebelasan di warning oleh wasit. Tas koin. Ya, kita lihat di sana salaman yang begitu bermakna bahwa pertandingan sore hari ini adalah pertandingan yang menjunjung sportivitas yang tinggi sehingga tidak mencederai daripada kegiatan atau turnamen ini. Perlu kami sampaikan kepada seluruh penonton yang ada di sisi tribun stadion ini untuk mendukung daripada tim kesayangannya sehingga tidak terjadi suasana yang menghujikan daripada kedua belah tim yang bermain pada sore hari ini. Di sana nomor berapa saudara sangat jauh sekali tendangan bernafsu nomor 99 ini. Memang nomor 99 ini sejak pertama dikulur kejuaraan ini sudah menunjukkan sayang sekali tendangan yang begitu keras tapi masih dibuat oleh kiper daripada United ini meninggalkan lapangan bola kita di turun saja. Di sana ada di kuasa ayat kita nomor 22 siapa yang diberikan nomor 17 kembali nomor 62 di sana di keping dia di kuasa nomor 7 nomor 7 masih panjang nomor 9 25 keluar lapangan siapa gerangan yang akan ambil tendangan bola mati dari ketinggian tapi sayang di sana masih dibendung oleh nomor 99 hampir saja saudara-saudara masih lama sekali memegang bola diberikan kepada nomor 17 sayang Ozil tidak cermat menghalang datang bola nomor 27 pelanggaran saudara-saudara di tengah begitu saja nomor 62 Hebe-hebe nomor 99 berdekat kepada sepanjang eish anu korang perbaiki itu saudara-saudara nomor 62 perbaiki dulu nomor 7 tapi saya akan berada tidak cermat tiga anu ada itu yang terakhir sehingga tidak begitu cermat mengambil bola nomor 27 sayang nomor 11 Gracias.
Putera FC ini sudah menemukan gol. Utakan dia di sana ada nomor. Sayang sekali nomor 7 bisa menjaga bola. Kecil dia nomor 7 sepanjang ini. Sebelah sepanjang ini adalah meter serangan daripada Kinabalu FC. Ditambut oleh nomor 7. Misalnya dia berjibaku digunakan oleh nomor 7. 10. Nomor 99. Gocek dia. Nomor 7 disana dia. Menanduk bola. Menghalau bola keluar. Nomor 98. Adi kenapa dia. Sayang tendangannya tidak begitu kuat. Bagus sekali Kevin yang langsung. Kevin sudah masih di kuasa nomor 7 ini. Siapa yang diberikan dan hingga ke sana bisa menembak nomor 62 si panjang menguasai bola. Saudara-saudara pengakuan dari pelukan di sana juga pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pelanggaran dari saudara-saudara ini ada wasit melihat dengan cermat tadi bukan pelanggaran dan ini sudah dapat terjebas untuk anda yang tendang langsung sayang bola masih tinggi di atas sebesar gawang tendangan gawang dikuasai sepuluh oleh nomor 30 dibuang begitu saja tapi sayang sudah dari sepanjang ini bertemu tubuh ini masih keluar gawang di sisi lapangan di sisi gawang. Terima nomor 62. 62 utak atik dia. Maafkan nomor 17. 17 bisa langsung sebenarnya. Melihatnya mau dapatkan kepada nomor 11. Tapi nomor 11 jauh sekali daripada bola. Melahirkan tendangan tobok. Tendangan langsung dia. Sepanjang sebenarnya yang dituju. Sepanjang tidak siap. Diheading langsung oleh nomor 17. Bola mati atau bola tobok. Sepanjang memegang bola. Di eksekusi tendangan tobok siapa yang diberikan di sana ada cuma diberikan cuma sayang sekali tendangan daripada nomor 27 nomor 27 ini tidak cermat nomor bagus sekali nomor 27 tidak ada dengan cermat tidak ada ruang untuk menang dua ini untuk menang untuk menang dikuasai oleh nomor nomor 27 ini kembali siapa diberikan di sana ada nomor 99 nomor 7 nomor 62 kembali nomor dihalau saja oleh nomor 17 17 nomor 7 pelanggaran saudara-saudara apakah ini berlaku atau pelanggaran kita lihat saudara-saudara nomor 27 tendang begitu saja spekulasi nomor 98 tidak tepat sasaran di sana berjibaku ya nomor 17 nomor 17 ini dia melakukan kepada nomor 7 tapi saya nomor 7 tidak siap untuk mengejar dilempar begitu saja. Ya, di kolam ada 27. Keluar saudara-saudara. Tidak melanggar jelas bola diberikan kepada nomor 7. Di sana kontrol bola yang begitu bagus berjibak kiri oleh nomor 9. Kemudian saudara-saudara nomor 92, 92, 99 adalah tag daripada Kinabalu FC. Keluar bola dihalau saja keluar oleh nomor 17 ini meninggalkan lapangan pertandingan. 92 mengambil bola di sana ada nomor 27 mengambil bola dia dimenangkan oleh negara di nomor 7 nomor 99 over jauh kembali ke sana saudara-saudara nomor 27 di sana situ yang begitu saja tapi sayang tidak diarah teman kita yang menunggu sepanjang terlalu jauh dengan bola sehingga bola di
dosen sekolah menengah. Dan ini tadi itu sebutan saya sekolah menengah. Bola keluar. Nomor 9 dari sekolah. Tadi kita lihat. Nomor siapa berani yang akan mengasih dia. Mengasih dia menengah kepada Bintang Bintang Bintang. Sebagai zaman pertama.
Pertandingan ini disiarkan televisi Bau-Bau yang berada tidak tahu di mana tempatnya. Reporternya reporter dadakan yang baru muncul pada kecepatan sore hari ini. Pertandingan ini dari awal tidak dimiliki oleh supporter sehingga kami dengan berani untuk melakukan setiap tendangan pojok kembali
dilakukan di sana untuk tugas mengantisipasi datangnya bola di sana nomor keluar out apakah belakang atau berat tendangan pojok ternyata tendangan pojok diberikan nomor 4 tapi di sana nomornya pemberat terlalu tangguh untuk di sana bertahan dan itu bukan satu pelanggaran yang serius dan akan melahirkan tendangan pojok 62 mengambil bola diberikan terlalu tangguh pemberat tendang langsung dia tapi sayang mengambil pemain nomor tunggungkan di sana berdoa mudah-mudahan lakukan
sayang saudara-saudara tadi tendangan yang begitu menggelegar tinggi di atas mister gawang melahirkan tendangan pojok. Ya, cermat saudara-saudara. Sepanjang menerima bola, sepanjang menggiring bola siapa yang diberikan. Temannya ada di sisi, mau ditendang langsung tapi saya. Nomor 17, nomor 498, nomor sayang saudara-saudara tidak tenang di sana sehingga melahirkan tendangan bola mati. Nomor 4 berjuta pada nomor 62 melahirkan tendangan mati. Nomor 4 angkat bola diapakan kepada siapa? Nomor dia ada langsung menunjukkan pertikaian sebenarnya di sana ada nomor. Nomor 12 dia masih menguasai bola, berikan kepada temannya. Mengancam dia, melihat dia nomor di sana ada pergerakan. Nomor 6 luar biasa menunjukkan skill yang begitu luar biasa tapi sayang bola terlanjur keluar lapangan. Tendang hampir saja saudara-saudara. Nomor 6 ini tidak sigap datang, tidak sigap menerima datangnya bola sehingga melahirkan tendangan bola luar biasa. Nomor 22 ini antisipasi yang begitu baik, bola sebenarnya sudah masuk pelanggaran diberikan kepada Mutiara Hitam, Mutiara FC pada sore hari ini. Jadi memberi nama Mutiara dan di sebelah sana memberikan nama bintang semuanya. Habis nama-nama yang bagus, bintang dan Mutiara bertaburan di stadion kita pada sore hari ini. Di sana nomor 36 menginstruksikan kepada teman-temannya mundur untuk bertahan. Lempar saja nomor 22 ini 62. Saudara-saudara kami menarik baju. Apakah dia akan mendapatkan kartu kuning? Wasit dengan begitu sikap dia menyemai pelanggaran ini dan memberikan kartu kuning untuk nomor 17. Ancang-ancang dia. Tendangan begitu menggelegar menghampiri gawang daripada Mutiara ini, daripada bintang ini, tapi tidak mendapatkan sasaran yang tepat. Kembali di sana dengan cermat nomor 36 menguasai bola dan sepenuhnya. Di sini nomor punggung berapa di sana nomor 12 dengan si panjang menguasai bola nomor 12 kembali utak-atik dia siapa diberikan. Sayang di sana pelanggaran mengenai siku hampir kena lato-lato tadi kita lihat tapi sayang dia tidak terbunyikan. Memang di pertandingan ini sangat seru sekali, kena lato-lato pun tidak diperbunyikan karena begitu ingin memenangkan pertandingan. Nomor 18 dibeke saja oleh nomor 6 tadi, sayang terlalu lambat dia mengantisipasi bola. Nomor 12 kembali, nomor si panjang saja, nomor 7, nomor 7 kuasai bola. Lihat kiri kanan siapa yang berikan, over ke dia nomor 98, jauh melambung. Passing yang begitu luar biasa, yang tidak dikontrol dan baik oleh nomor 4 ini, melahirkan tendangan bola mati dikuasai oleh nomor 17. Siapa dicari dia adalah luar biasa. Tadi di sini permainan ada kuda lumpi menerima bola dengan kaki terlalu tinggi tapi itu bukan satu pelanggaran saudara-saudara. Nomor 7. Wah, luar biasa di sana ada kungfu saudara-saudara tapi itu bukan permainan, bukan pelanggaran yang serius. Melahirkan tendangan pojok atau bola mati Ozil. Tendangannya begitu kurang. Nomor 17 ini dikuasai nomor hampir. Tendangan bola mati tadi
kita lihat pagar persoalan kepala tidak terlalu dihilangkan, kita pilih bola itu harus dihilangkan. Nomor 4, nomor berapa di sana? Kalau tidak keras. Begitu seru saudara pertandingan saat ini. Apakah tendangan dia hampir saja bertadi masuk ke gawang, tiga tendangan untuk singkat gawang untuk mengisi kemenangan untuk hampir saja tidak sempurna. Ada dia menerima angkatannya bola nomor 7 si panjang menerima bola kiri dia ke tinggi ke putar sehingga manusia dia melihat bola melompat mengandarnya ke gawang daripada kita lihat itu kita lihat mengirim bola di sana ke tengah. Sayang kami lagi akan akan tindak lanjut hati-hati dan cantik kembali lagi bola bunuh diri tadi kita lihat bola begitu gampangnya dimasukkan oleh anak-anak Mutiara Hitam ini. Si panjang kuasai bola. Sakitnya 17 begitu cermat menanggung dan karena tendangan si panjang ini nomor 7 di sana pergerakan begitu keras dan saudara tendangan daripada nomor 7 empat ini tidak menunggu tidak menunggu sasaran keluar lapangan nomor 17 dihenti saja oleh. Kalau lagi satu tembak-tembak ini? Bola mati. Pertandingan sore hari ini sangat berat, tapi masih kita lihat apakah pelanggaran masih pada sore hari ini telah memimpin pertandingan. Pelanggaran di sana nomor berapa yang pelanggar akan penalti akan kita tunggu keputusan yang berlangsung di sana. Mari kita pendukungnya dengan skirtis sehingga tidak menunjukkan provokasi. Nomor 7 tadi mendapatkan skor, mendapatkan nama di tempat skor, mengubah skor menjadi 4-2. Di pertandingan terakhir di sore hari ini kita lihat pertandingan sore hari ini
keruh dan sangat keras. Mudah-mudahan tidak menunjukkan hal-hal yang merugikan turnamen yang kita banggakan pada sore hari. Musim ini terakhir. Musiknya lanjut dan pertandingan sore hari ini disiarkan televisi Kalbar. Pada sore hari ini kakak-kakak kita hadir, kakak-kakak kita berputi dengan sepatnya, kemudian Kose Kalbar Indah dengan setia mengawal pertandingan ini. Kita lihat di sana Kalbar memegang laki-laki. Diulang saudara-saudara, diulang tendangannya, diulang bintang FC membentuk pagar, tapi sayang tadi tapping yang dilakukan oleh Lutian ini memasukkan tendangan keluar saja. Tapi teman yang ada di sana tiba-tiba tidak cermat menghasilkan tendangan itu. Nomor 18 tangan diancang-ancang, tendangan mati, bola mati. Ditendang langsung dia. Hampir saja saudara-saudara. Apakah pelanggar atau mungkin memang kesalahan kita? Kurang kasih sayang Tom. Dari tangan sehingga mencoba menghasilkan tendangan pegang yang dilakukan oleh nomor 7 ini. Apakah ini tidak akan menghasilkan gol? Tapi sayang tendangannya sedikit keluar lapangan. Tapi sayang tendangan tadi, yang tadi menyentuh daripada badan pemain FC ini sehingga kembali tangan pegang. Nomor 7 melakukan tendangan kedua, ditendang kembali. Hampir saja saudara-saudara, kiper nomor 32 namun dengan sigap menghalau bola. Nomor 17 kembali menerima tendangan deras. Keluar bola, nampaknya bintang United ini mengulur-ulur waktu supaya pertandingan akan cepat habis. Tapi tidak demikian dengan tim Mutiara FC ini bermati-matian akan membalas ketinggalan mereka di menit ketinggalan 2 sehingga di sini harus dengan tenaga full untuk di sana nomor berapa yang berjibaku dengan nomor Ardian. Iya. Ambilkan umum. Ipet. Ya, lanjutkan kembali menginterpretasi saudara-saudara karena di sini kami rupanya ada sabotasi di sana sehingga pertandingan tidak berjalan dengan mulus. Mungkin sebuah reporternya akan habis suara. Hanya sekedar kerasnya kawasan hari ini adalah sepertinya dikatakan. Berupa pelanggaran, menatuhkan begitu kuat dia. Berdua-dua.
terlalu tinggi. Mister Gawang. Oke, pasang tuh, pasang tuh. Di sana yang 99, apakah saya yang saudara-saudara kontrol dari negara-negara pendek dari tidak cermat? Nomor 11 tadi tidak melihat bola. Bola jatuh di belakang dia, tapi dicetar saja oleh kiper daripada Mutiara FC ini. Tendangan keluar tadi melahirkan bola mati keluar lapangan. Tidak cermat nomor 17 ini. Kita lihat di sana nomor berapa yang nomor 18 atau nomor berapa di sana. Nomor 17 menguasai bola, diberikan saja kepada kiper karena mereka melangkah bahwa mereka agak unggul dan di sini sehingga urut sembilan puluh berapa habis baterainya, apakah suaranya yang habis, ternyata di mati. Hei, mati nih. Padang, padang. Sabar saja, sabar. Tes. Salah hal apakah baterai ini habis? Pertandingan ini disiarkan televisi secara langsung, televisi gaul. Sepertinya juga luar biasa tendangan nomor 17 tadi. Nomor 17 tadi membentuk tiang gawang sehingga bolanya mental ke dalam. Nomor 11 yang ketiga dikuasai oleh nomor berapa ini? Nomor 22, nomor 7. Di sana ada teman yang semestinya nomor 17 ini menerima bola ke nomor 11. Tapi sayang mereka tidak dulu membuat bola di lapangan. Bola ini akan diarahkan ke 90 langsung tak berguna dan nice. Ozil ini daripada Ozil. Siapa yang diberikan antar-antar dia ke kiri ke kanan dia dribel tapi saya mencetak bola ke lapangan sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan bola mati dilakukan nomor 7 di proses sepuluh oleh nomor 7 kembali di sana terus badan nomor 7 kembali. Di sana gawang langsung biasa kompak ditinggalkan oleh kiper. Kiper ini adalah kiper cadangan yang tadi mengganti. Dari leher.
juara FC ini. Buat juara FC adalah juara di beberapa turnamen ini secara masyarakat. Kalau hari ini mereka tidak mempertahankan atau tidak mengejarkan yang ada di depan kita, akan hadir juara baru. Harus dari bawah problem. Ah. Tendangan dari 18 sakitnya diblok oleh nomor punggung anak-anak dari Padang Mutiara ini. Kembali diblok, kembali tendang melamati. Sayang, kiper kedua ini menghalau bola. Pencermatan yang begitu akurat. Nomor 17 mengambil tangan. Tapi sana ada blok yang begitu balik. Luar biasa. Pertandingan sore hari ini begitu keras, begitu tua, begitu ramai. Kita menemukan dua kartu merah dan beberapa kartu kuning, menandakan pertandingan ini sangat seru dan sangat keras. Walaupun namun demikian, sportivitas tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan yang